ada jin setan di rahimnya Tante Neti. Janin setan? Iya mah, makanya kita harus ulangin Tante Neti mah. Tunggu, maksudnya janin setan tuh gimana? Janin setan itu anak dari tentara Belanda yang setiap hari gangguin Tante Neti terus mah. Sekarang itu karena teman-teman hantu kamu, mama kamu jadi celaka. Sampai terjadi apa-apa, kamu penyebabnya. Sesuatu yang buruk yang terjadi pada Tante Neti. Tapi kenapa Tante Neti punya janin ya? Janin itu kelihatan aneh. Wah! Kamu lihat apa sih, Roy? Tante Neti masih di sini kan, Mah? Masih. Tante Neti kenapa emang? Nanti Roy baru ceritain, Mah. Pasti ada sesuatu yang buruk yang dilihatnya. Ada janin setan di rahimnya Tante Neti. Janin setan? Iya, Mah. Makanya kita harus ulangin Tante Neti, Mah. Tunggu, maksudnya janin setan tuh gimana? Janin setan itu anak dari tentara Belanda yang setiap hari gangguin Tante Neti terus, Mah. Serem banget, Roy. Makanya, Mah, kita harus ulangin Tante Neti, Mah. Tapi mama nggak tahu Tante Neti tinggal di mana, kosannya di mana, mama nggak tahu. Kamu bisa ngerawat nggak? Gue mau cari tahu deh. Kamu tahu? Ya tahu dong. Aku itu bukan ngomong sama kamu. Aku itu ngomong sama Roy. Aku kayak ngerasain detak jantungnya gitu sama nadinya. Boneka kayu itu warisan leluhur aku yang hidup zaman di Jepang. Itu dari Nippon. Roy, kamu main boneka apa itu? Ini boneka dari Ning, Mah. Ini bonekanya serem banget. Ini pasti boneka hantu ya? Bukan kok, Mah. Mama gak suka deh kamu main boneka. Kamu tuh anak laki-laki, masa main boneka? Iya, tapi kan ini boneka biasa, Mah. Siapa yang kasih? Ling-Ling, Mah. Mama gak suka kamu main boneka kayak gini. Nah, Roy, kamu itu harusnya main sama teman-teman sebaya kamu. Jangan main sama teman-teman yang gak kelihatan. Tapi Roy gak mau, Mah. Lepasin, Mah. Ya, Mama gak suka kamu main boneka kayak gini. Masuk. Mah, Mama yakin mau bakar boneka itu. Soalnya ini kan pemberian hantu temen Roy yang Papa khawatirin. Nanti hantunya itu marah. Apalagi Papa pernah baca, dalam setiap benda mati seperti boneka ini, pasti ada rohnya, Mah. Mama mau bakar boneka ini. Sebaiknya urungkan niat Mama. Mama lebih khawatir sama perkembangan jiwa Roy kalau dia kebanyakan main-main kayak begini. Thank you.
Hati-hati. Boneka itu, Pak. Dia sudah pergi mendengar lonceng kakek ini. Dia siapa, Pi? Dia roh jahat. Lagi di kamar, lagi siap-siap. Lama banget. Roy, kamu apa-apaan sih ke sekolah bawa boneka ini? Gak boleh. Ma, balikin, Ma. Nanti Ma bakar lagi, Ma. Ma! Loh, Roy, kok kamu tahu bonekanya mau dibakar? Firasat doang, Pa. Tadi Roy dapat gambaran. Ini boneka hantu, Roy. Mama gak izinin. Ma, balikin, Ma. Ini bukan boneka hantu, Ma. Roy, kamu lebih dengar hantu daripada Mama. Ma! Gak! Roy! Ma, sabar, Ma, sabar. Roy! Roy! Udah kok, kita berangkat sekolah sekarang. Ma, pamit ya. Hati-hati. Kenapa muntah aku hitam? Sebenarnya apa yang terjadi sama aku? Kenapa muka aku jadi kayak gini? Mamamu itu juga baik, Roy. Masa kamu bawa boneka kemana-mana? Apalagi kamu itu kan cowok. Ntar kamu diledekin loh sama teman-teman kamu di sekolah. Tanpa Roy bawa boneka juga, Roy udah diajakin terus kok. Mama kamu itu pengen kamu bisa tumbuh normal seperti anak-anak lain. Sejak kamu ada boneka kayu itu, jadi terganggu kan tidurnya? Enggak, Roy bisa biasa aja, Pa. Roy gak terganggu. Roy gak capek atau ngantuk kok. Tetap aja itu gak bagus buat perkembangan kamu. Masa nanti kamu lebih banyak main sama makhluk halus dibanding manusia? Tapi Roy nyaman-nyaman aja main sama mereka. Roy, mau ke mana? Ke sekolah, Pa. Kan Tante Neti, kok kelihatan beda sih? Tante Neti sekarang kelihatan lebih tua, ngeri lagi. Ya Tuhan, Tante Neti mengandung janin setan. Pantesan aja mukanya kelihatan ngeri. Gua kasih tahu Tante Neti soal ini. Tante Neti! Kalau nyebrang itu hati-hati dong! Maaf, Om. Tante Neti! Tante Neti kemana? Saatnya kamu berpisah dengan Roy. Sarang, bu. Pak, bu, tolongin mama saya. Sebentar ya, saya panggilin ambulan dulu. Iya, Pak. Ma, ma. Bu.
Belum lagi soal boneka ini selesai, saya kembali cemas dengan kembalinya Neti ke rumah saya. Beberapa hari setelah bertemu Neti, Roy merasakan demam tinggi dan saya sangat panik. Saat Roy sakit, papanya dan Andi selalu tidak di rumah. Kamu nih tiap gak ada papa sama koko, pasti demam. Ke dokter ya? Gak usah, Ma. Nanti juga sembuh sendiri. Mama khawatir ya sama kamu. Ma, Tante Neti. Harus tolongin, Ma. Mama, udah tau kosannya belum, Ma? Mama belum sempat cari tahu. Ayo, udah kita kampusnya Tante Neti, Ma. Roy kan masih demam, masa mau ke kampus Tante Neti? Nanti juga sembuh, Ma. Ini udah mulai mendingan, Ma. Net, sebenarnya apa sih yang terjadi sama lo? Beberapa bulan ini ya, gue tuh jarang banget liat lo di kampus. Terus ya, Net, kondisi lo tuh sekarang berubah banget. Jadi kelihatan tua gitu. Istilahnya ya, kayak mati segan, hidup pun gak mau. Atau jangan-jangan lo depresi ya? Karena tunangan lo yang ketiga kali gagal lagi? Enggak, bukannya itu. Terus apa dong? Jadi belakangan ini gue tuh sering bangun tengah malam. Dan gue tuh selalu mimpi, gue ketemu sama cowok ganteng, cowok itu tuh bule. Tapi dalam mimpi itu, gue berhubungan sama cowok bule itu. Kok bisa? Gue juga gak tahu. Tapi gue rasa itu tuh kayak nyata. Atau jangan-jangan lo itu berhubungan sama makhluk halus. Biasanya itu genderuwo yang nyamar jadi cowok tampan. Genderuwo? Iya. Net, lah. Halo. Net, kamu kenapa? Kamu sakit ya? Enggak kok, aku enggak apa-apa. Oh ya, La. Aku pamit ke toilet ya. Mohon buka pintunya, Net. Net, udah, Ren. Dobrak aja pintunya. Bentar, kamu harus berusaha. Net, Net, bangun dong, Net. Net, aduh gimana nih? Net. 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 Ma, demamnya. Demamnya hilang, Ma. Ini tanda, Ma. Roy, harus kasih tahu Tante Neti, Ma. Roy maksa banget deh. Sekarang ya, Ma. Kenapa sih Roy ngeliatin Mama kayak gitu? Roy merinding, Ma. Ada aura negatif gitu, Ma, di tubuh, Ma. Mata Roy bikin aku takut. Pasti Roy tahu aku udah menghancurkan boneka itu. Ma, mata batin Roy gak bisa menembus, Ma. Kita ke kampus Tante Neti aja sekarang ya. Mama ke kamar mandi dulu. Iya, Ma. Roy telat. Tante Neti udah keburu lahirin. Mas!
cepetan, Ma. Tante Neti harus kita tolongin, Ma. Bayi itu udah lahir, Ma. Mama! Sakit ya. Sekarang diperiksa nih kesehatannya. Pelan-pelan ya. Usir anak kecil itu! Usir anak kecil itu! Di sini enggak ada siapa-siapa. Reno, usir anak kecil itu, enggak mau dia di sini. Anak kecil mana? Di sini enggak ada anak kecil. Kamu lagi kurang sehat, kita ke dokter ya. Yuk sekarang kita ke dokter lagi. Tentang Ma, Mama bertahan, Ma. Gini sekarang itu karena teman-teman hantu kamu, mama kamu jadi celaka. Sampai terjadi apa-apa,